Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Yang dimana kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri ikatan cinta, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang akhirnya ya ada clue di mana Amanda Manopo atau Andin Karisma Putri akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta demi cintanya terhadap Aldebaran Alfahri. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua, Andin Karisma Putri atau Amanda Manopo, kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta. Momen pertemuan Arya Saloka yang memerankan sosok Aldebaran Alfahri dan juga Amanda Manopo yang memerankan sosok Andin Karisma Putri akan menjadi kejutan untuk para penonton setia Ikatan Cinta, yang dimana penulis dari sinetron Ikatan Cinta, Ibu Asma Nadia, memberikan clue kepada kita semua di mana dirinya membagikan IGS Instastory clue kembalinya Amanda Manopo atau Andin Karisma Putri ke sinetron Ikatan Cinta, di mana di situ Ibu Asma Nadia menuliskan ada air mata sedih tapi ada air mata kerinduan mendalam, salah satunya adegan yang mungkin sudah lama kita tunggu. Mana adegan itu akan muncul di sini, semoga eksekusi lancar ya, jadi keinginan bisa terwujud insya Allah. Mana di situ tertulis skenario episode 1139 Ikatan Cinta akan kembalinya Amanda Manopo atau Andin Karisma Putri ke sinetron Ikatan Cinta. Akhirnya ya, penantian panjang kita untuk Andin Karisma Putri kembali ke sinetron Ikatan Cinta terbayarkan, walaupun di mana Andin Karisma Putri atau Amanda Manopo beberapa hari ini atau beberapa bulan ini memutuskan untuk hengkang dari sinetron Ikatan Cinta dan akhirnya kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta demi cintanya terhadap Aldebaran Alfahri. Yang dimana tentunya ya akan kabar terbaik ini banyak sekali para penggemar dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang sangat tidak sabar menantikan temuan awal dari Amanda Manopo dan juga Aldebaran Alfahri di sinetron Ikatan Cinta. Yang dimana ada beberapa komentar dari beberapa penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang menuliskan komentar-komentarnya melalui kolom komentar Ibu Asma Nadia. Dimana di situ ada komentar dari Dini Winarti, plot twistnya ternyata Andin belum meninggal tapi Andin disekap mama sekar. Ternyata waktu di RS setelah kecelakaan, Andin itu hanya koma terus dibawa keluar ruangan dan dimanipulasi sama sekar dengan cara menukar raganya. Andin sama orang lain, suruhannya Sekar, Andin masih hidup tapi mungkin kondisinya dibikin gak berdaya sama Sekar nih. Dimana soalnya jenazah Andin gak pernah diliatin kan mukanya ke keluarganya. Dimana disitu ada komentar lagi, itu ide bagus, bisa jadi abis meninggalnya Andin gak ada adegan dicium dan dipeluk sama Al, gak diliatin mukanya juga. Saat itu kita kesel banget, ternyata ini toh plot twistnya buat Andin dan juga Aldebaran. Juga kalau Manda hadir kembali ke sinetron Ikatan Cinta itu baru namanya kejutan Bu Asma Nadia. Ada juga yang berkomentar mungkin Andin akan datang ke mimpi Aldebaran, gak apa-apa deh asal raga aslinya alias bukan flashback, tapi satu episode penuh deh munculnya. Jor-joran nangis dan ngeluapin aktingnya yang luar biasa itu karena kita semua rindu dengan kebersamaan Andin dan juga Aldebaran Alfahri. Dan ada juga yang memberikan komentar, apakah ini pertanda apakah IC mau membuat perubahan rating dengan mengikat kembali Arya Saloka dan juga Amanda Manopo satu sinetron kembali. Ada juga yang berpikir katanya Andin ditukar sama mayat, cerita Andin cuma diculik sama Sekar, makanya waktu Andin meninggal tidak di-spill mukanya nih. Di mana ya, ternyata masih banyak sekali para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, terkhusus para penggemar setia Ikatan Cinta yang menunggu atau menantikan sosok Andin Karisma Putri kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta menemani sosok Aldebaran Alfahri. Ternyata kerinduan terhadap Andin Karisma Putri sudah sangat memuncak hingga di mana kita semua sangat ingin menyaksikan pertemuan
pertemuan antara Aldebaran Alfahri dan juga Andin Karisma Putri ke sinetron Ikatan Cinta. Nah sahabat, kita doakan saja ya agar Amanda Manopo bisa kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta, beradu akting kembali dengan Arya Saloka, dan kita semua dapat menyaksikan kebersamaan dari Andin dan juga Aldebaran Alfahri. Nah, apa tanggapan kalian setelah melihat berita terbaru dari Amanda Manopo yang akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.